Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Di dalam dunia Black Clover, kekuatan sihir dibagi-bagi menjadi beberapa tingkatan. Untuk yang terlemah adalah tingkat 9, sedangkan yang paling kuat adalah tingkat 0. Akan tetapi, selain dari ke-10 tingkatan itu masih ada tingkatan lainnya. Seperti tingkatan Black yang dimiliki oleh Asta dan Nero, serta tingkatan Arcane. Dan sampai sekarang, kesatria sihir yang sudah dikonfirmasi memiliki tingkatan Arcane ialah Yami, William, Vanessa, dan Gray. Untuk sekarang, memang belum terlalu jelas seperti apa tolak ukur untuk mengetahui siapa kesatria sihir yang memiliki tingkatan Arcane. Soalnya, kebanyakan orang yang telah terungkap memiliki tingkatan Arcane informasinya cuma berasal dari ucapan para pemimpin kelompok Dark Triad saja. Dan menariknya, di manga Black Clover chapter ke-291 versi resmi yang rilis di Manga Plus, salah satu pemimpin kelompok Dark Triad yaitu Dante malah mengungkapkan kalau ternyata ada satu orang lagi yang merupakan kesatria sihir tingkatan Arcane. Siapakah dia? Ya, jawabannya pasti sudah kalian ketahui dari judul video ini. Benar, kesatria sihir yang rupanya juga merupakan tingkatan Arcane tidak lain tidak bukan adalah sang karakter utama dari manga Black Clover sendiri, yakni Asta. Memang cukup mengejutkan ketika saya mengetahui kalau ternyata Asta juga merupakan seorang kesatria sihir tingkatan Arcane. Sebab bagaimanapun sebelumnya dia dikatakan sebagai tingkatan Black oleh Loro Pesika. Yang saya rasa tingkatan Black jauh lebih cocok bagi panggilan Asta. Alasannya karena semua kekuatan Asta memang lebih dominan berwarna hitam. Tapi mau bagaimana lagi? Lantaran Dante sendiri yang mengatakan di manga Black Clover chapter ke-291 versi resmi yang rilis di Manga Plus kalau Magna serta Zora tidak punya sihir Arcane yang unik seperti anti-magic. Dan yang memiliki kekuatan anti-magic hanya satu orang yaitu Asta. Selain itu, sepertinya juga cuma Asta lah pengguna kekuatan anti-magic yang pernah dihadapi oleh Dante. Nah, karena sekarang telah terungkap kalau Asta ternyata merupakan kesatria sihir tingkatan Arcane, itu berarti besar kemungkinan Nero juga akan bisa menjadi seperti itu. Lantaran seperti yang sudah saya ucapkan tadi, kalau Nero sebelumnya juga dikatakan sebagai tingkatan Black sama seperti Asta. Ya, tapi untuk sekarang semua itu hanyalah sebuah kemungkinan saja. Sebab bagaimanapun seingat saya, Nero belum pernah dikatakan sebagai seorang tingkatan Arcane. Atau apa mungkin saya yang lupa kalau Nero sudah dijelaskan sebagai tingkatan Arcane sebelumnya? Jika benar saya lupa, tolong kalau bisa ingatkan saya dengan cara tunjukkanlah di chapter berapa Nero dikatakan sebagai kesatria sihir tingkatan Arcane itu. Nah, itulah sedikit pembahasan yang dapat saya buat tentang terungkapnya fakta kalau Asta juga merupakan kesatria sihir tingkatan Arcane. Dan saya harap kalian yang menonton video ini dapat paham meski pembahasannya sangat singkat sekali.